Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Anggrek Jawa Barat. Kali ini saya mau review anggrek mantanga ya. Kebetulan lagi berbunga di rumah. Ini ada buahnya juga, lagi berbuah juga. Dan ini anggrek mantanga, ini anggrek khas Kalimantan ya, Kalimantan Tengah tepatnya di Kabupaten Palangkaraya, Katingan, Kapuas, Barito Selatan, Barito Timur, dan ini ditemukan di daerah tersebut ya. Dan nama mantanga itu merupakan nama daerah ditemukannya anggrek ini ya. Anggrek ini simbol dari kelembutan. Jadi siapapun yang melihat anggrek mantanga ini pasti akan terpukau dengan warnanya yang lembut. Anggrek mantanga ini wajib dipelihara ya oleh pecinta anggrek, karena ini anggrek yang mudah untuk berbunga, rajin berbunga, juga mudah berkembang biak karena dia rajin beranak juga. Jadi perawatannya juga simpel, mudah, karena dia tahan banting di udara yang panas, suhu panas dia tahan. Dan ini biji anggrek mantanga ya, berbentuk lonjong seperti ini, cenderung bulat. Dan kalau dibuka bijinya ini terdapat serbuk-serbuk ya, yang nantinya akan menghasilkan bibit anggrek ya. Dan kalau sudah berbunga, rata-rata kuntum bunganya itu lebih dari 10 atau 15 kuntum ya per tangkainya. Jadi dia sangat banyak, rajin berbunga, banyak bunganya. Jadi ini merupakan anggrek kesukaan para ibu-ibu ya, karena ini simbol keromantisan juga. Jadi wajib dipelihara. Dan ini mulai langka ya anggrek mantanga ini, karena di habitatnya sudah mulai jarang. Dan untuk nilai jual anggrek mantanga ini lumayan tinggi karena dia sudah mulai jarang di habitatnya, dan kuntumnya banyak seperti ini ya, tuh banyak banget. Padahal ini rawatannya hanya dengan air kolam saja dan ya sinar matahari yang cukup. Hanya pupuk 1 minggu sekali. Tapi ini memang dasarnya anggreknya rajin berbunga, jadi tidak mengenal musim, dia terus berbunga silih berganti. Jadi menurut saya pribadi, anggrek mantanga ini mudah perawatannya, rajin berbunga. Untuk pemula pun bisa cepat tumbuh subur ya. Tidak ada penanganan atau perawatan yang khusus untuk anggrek ini karena dia paling mudah untuk merawatnya. Tidak rewel walaupun terkena air hujan ataupun full panas ya. Jadi untuk penghobi anggrek pemula, jangan takut untuk memelihara anggrek mantanga ini ya, karena sangat mudah, simpel, tanpa ada perawatan khusus. Sekian dulu review anggrek mantanga ini dari saya, semoga bermanfaat. Dan salam satu hobi, salam lestari dari anggrek Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.